Dua cowok, satu putri. Iya. Nah, semua ada di sini semua. Yang satu lagi ada di Bekasi, Pak. Ini yang nomor tiga di sini. Oh, Mbak nomor dua. Saya nomor satu dari sini. Nomor satu, terus nomor dua di sini. Nomor dua di Bekasi ini tuh ya. Ini yang bertiga di sini. Oke. Jadi di sini pastikan. Jadi ada beberapa formulir C6 yang belum terdistribusi karena tidak ditemukan orangnya, disampaikan ke PPS di Kelurahan Tangki. Nah, begitu beliau nyampaikan ini, kemudian beliau ditanya oleh PPS, ini kenapa dikembalikan? Ada beberapa yang meninggal, kata beliau nih. Ada juga beberapa yang tidak saya temukan. Oh gitu, kata PPS. Emang tahu siapa aja yang meninggal? Ya tahu lah, karena saya RT ya di sini. Karena saya kan RT-nya, kata dia gitu. Nah, kemudian si PPS mau mengambil tanda terima, Pak Ketua. Tanda terima C6. Nah, pada saat si PPS pergi mengambil tanda terima C6, yang bersangkutan tergolek di atas meja dan mengembuskan napas yang terakhir. Jadi pada malam tanggal 17 itu. Maghrib ya? Ya. Setelah maghrib, beliau mengembuskan napasnya yang terakhir. Jadi Pak Tutung ini adalah pahlawan demokrasi kita di TPS 25 Kelurahan Tangki. Dan Bapak-Ibu sekalian, lubang kecil ke atas pak pak ini pak lubang ini pak. Jangan lupa subscribe ya.